oknum mantan pejabat. Kata-kata dia ini makin bertujuan untuk memfitnah, memberikan hoax, memecah belah, ya, dan merugikan ekonomi Indonesia. Saya menjual tanah saya itu tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun. Terkait masalah video TikTok Said Didu yang beredar itu tidak benar adanya. Dan bahwa saya menjual tanah tidak ada unsur paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun. Terkait TikTok Said Didu itu tidak benar adanya. Tata-kata, kalimat-kalimat, video-video yang dilantunkan oleh orang kayak begini ini ya bisa menyebabkan perpecahan ras di Indonesia. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Kusyen TV. Teman-teman, hari ini saya mau membawakan topik tentang ya tentang seorang oknum, teman-teman ya, oknum pejabat, oknum mantan pejabat. Jadi dia udah bukan pejabat lagi, dia mantan. Ya, dan yang membuat saya kesel ini adalah bagaimana ini orang menyebarkan konten yang menurut saya tuh fitnah dan hoak, teman-teman ya. Bukan tentang saya, teman-teman ya, bukan tentang saya. Tapi tentang Indonesia yang mana bisa menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan ketidakstabilan sosial masyarakat Indonesia. Ya, jadi teman-teman tahu dan mungkin dari beberapa podcast-podcast sebelumnya selalu bilang, Alvin Lim kok beraninya sama orang sendiri? Orang sendiri maksudnya apa? Ya, sesama Kristen. Ya, beraninya sama yang sama-sama Cina katanya, minoritas Cina di situ. Kalau ada ya oknum pribumi Muslim yang salah, berani nggak Alvin Lim menentang? Berani nggak Alvin Lim berbicara? Ya berani dong di situ. Berani dong. Kenapa mesti takut? Ya kalau teman-teman lihat oknum-oknum jenderal yang saya maki-maki atau gimana itu kan pribumi dan itu pribumi dan mereka ini nggak sama-sama Cina di situ ya. Jadi mereka juga kebanyakan Muslim juga di situ. Jadi saya ini ya bukan rasis, nggak rasis. Saya ini mengkritik tentang hukum. Teman-teman garis bawahi hukum. Ya. Jadi siapapun yang melanggar hukum, mau itu orang Cina, mau itu orang Arab, mau itu orang Yahudi, mau itu orang pribumi, mau itu Sunda, Jawa, apa semua tetek bengek di situ. Kalau dia melanggar hukum, pasti akan saya rujak, teman-teman. Pasti dong. Karena apa? Saya mengkritik, saya cinta sama tanah air. Nah, hari ini teman-teman, saya akan mengkritik seorang mantan pejabat tinggi Indonesia, Said Didu. Ya. Jadi saya sudah kenal Said Didu ini, saya sudah tahu dia punya omongan ini udah dari agak lama. Ya. Awal-awal saya diemin aja, teman-teman. Kenapa saya diemin? Karena awal-awal ya masih yang dia ngomongin ini masih tahap ringan lah, teman-teman. Masih nyenggol-nyenggol gimana dikit gitu. Tapi semakin hari ini kata-kata dia ini makin bertujuan untuk memfitnah, memberikan hoax, memecah belah ya, dan merugikan ekonomi Indonesia dan merusak ya pengusaha-pengusaha yang ada di sini ya. Saya mau kasih tahu nih teman-teman ya, salah satu contoh kata-kata dia yang menurut saya, menurut dugaan saya, menurut opini saya adalah hoax dan fitnah. Ini kita baca teman-teman. Judulnya Said Didu sangat khawatir PIK 2 bisa lepas dari NKRI. Ya seperti Singapura dan Malaysia. Kita denger nih. Apa ceritanya ini Bang Said Didu ini keluar masuk lapangan. Biasanya yang melakukan semacam ini wartawan. Tapi ini ternyata ada seorang mantan pejabat negara gitu yang melakukan investigasi di lapangan dan bikin fakta-faktanya mengejutkan. Sudah lama kita dengar bagaimana ada sekelompok orang yang seakan-akan merancang suatu tempat eksklusif di negeri ini. Sudah lama kita dengar dan hanya etnis tertentu yang bisa masuk dan insting kenegaraan saya membaca lebih jauh dari itu karena saya teringat awalnya Singapura terpisah dari Malaysia,
kok mirip-mirip seperti ini. Singapura itu kan dulu adalah. Jadi teman-teman dengar tadi bahwa insting dia menyatakan bahwa ada masyarakat yang membentuk ya golongan atau lokasi tempat etnis tertentu, teman-teman. Ya ini saya di sini udah gak suka. Ya. Ketika dia bilang etnis tertentu di situ, etnis tertentu, saya udah melihat nih orang nih tendensi ya, tendensinya adalah apa? Rasis, teman-teman. Jadi kalau ngelihat sesuatu, etnisnya apa? Pertanyaannya, yang etnis tertentu itu orang Indonesia bukan? Kalau orang Indonesia di situ, kalau orang Indonesia mau berkumpul sesama etnis, emangnya nggak boleh? Ya, kita lanjut lagi, teman-teman. Tempat perdagangan yang bebas dilakukan oleh siapapun sehingga menjadi maju. Nah, dengan lobby-lobby internasional. Tempat perdagangan tertentu, ya, yang mana menjadi maju? Emang kalau kita mau bikin tempat tertentu, kita mau bangun biar maju itu salah. Salah. Jadi ini orang nih mau Indonesia nggak maju. Mau Indonesia kayak pasar di situ. Ah, kayak pasar tradisional, bau, tuh kotor, bau amis. Ya kalau ada yang maju kenapa enggak? Makanya ini otaknya nih, saya pertanyakan ini otaknya nih, IQ-nya IQ apa ini? Kita lanjut lagi, teman-teman. Dengan dukungan berbagai pihak, dengan yang makan, terjadilah seakan-akan pemilihan menentukan nasib. Singapura berdiri menjadi suatu negara dan terpisah dari Malaysia. Itu kan yang terjadi. Nah, saya membaca kok tanda-tandanya kok ada seperti ini gitu. Kenapa? Karena bukti kedua, kita sudah taktik satu, yang di Jakarta, supaya publik tahu, satu itu adalah Jakarta yang memang. Jadi dia mau menyamakan, teman-teman, ya, antara Pantai Dakapuk dengan Singapura, teman-teman, ya. Jadi Singapura maju, Pantai Dakapuk maju. Singapura dia memisahkan diri dari Malaysia, dia berpikir PIK akan memisahkan diri dari Malaysia. Ini otak yang dodol ini begini ya, kita lanjutin aja, teman-teman. Hanya puluhan ratusan hektar sebenarnya, itu kan sudah sangat eksklusif. Hanya etnis tertentu yang bisa di sana, bahkan sangat tertutup. Ratusan hektar, hanya etnis tertentu yang bisa di sana. Ini aja, hanya etnis tertentu bisa di sana aja, ini udah bodong, teman-teman. Kenapa saya bilang bodong, teman-teman, ya? Saya itu juga punya banyak teman pribumi. Dan iya, teman-teman pribumi ini juga tetap masih bisa beli rumah di PIK. Yang penting lu ada doku. Ya. Jadi kalau dia bilang hanya etnis tertentu yang bisa di sana, ini salah, ngawur. Bos, PIK itu tukang dagang, bos. Ya, Pantai Dakapuk itu jualan rumah. Lu punya duit, lu mau beli, lu mau etnis apa kek, ya. Mau Arab kek, lu mau Yahudi kek, lu mau Arab, Jawa kek, Sunda kek. Lu punya duit, dikasih. Ya. Banyak di sana yang pribumi itu banyak, bukan lu bilang hanya etnis tertentu nih. Ini ngomongnya udah ngawur, ya. Asumsi apaan kayak beginian? Riset apaan kayak beginian? Kita lanjut, teman-teman. Tutup. Sangat tertutup. Tapi sangat bebas orang lain masuk dari laut. Itu kan titik satu. Yang luasnya hanya sangat tertutup tapi orang bebas masuk dari laut, katanya. Ini lebih idiot lagi, teman-teman. Sejak kapan PIK itu tertutup? Gue minggu lalu udah 2 kali ke sana, gue makan tuh di Kopi Tiam, ya. Sorry ya, teman-teman. Saya ini keturunan etnis Chinese, ya. Jiwa saya nasionalisme, ya. Saya akan membela Indonesia ini jadi orang yang di depan kalau ada yang mau merusak Indonesia, teman-teman. Kalau ada yang mau menggulingkan pemerintahan yang sah, saya akan di depan membela mereka, teman-teman, ya. Tapi kalau ngomongan bullshit kayak begini ini, apaan? Ya, dia bilang seperti itu. Ya, heran saya ini sama orang kayak begini nih. Ada ya manusia kayak begini ya. Bisa jadi pejabat dulu ya. Ah, siapa sih yang ngangkat dia ini? Gue bingung nih. Lanjutin, teman-teman. Ratusan hektar. Terus, saya paham betul, setelah dijatuhkan PSN, ini kok sampai ke Serang. Dan saya hafal daerah. Nah, kalau menyatakan bahwa 100 hektar
Terus timbul rasa, saya peneliti, rasa keinginan kuat ya. Ya, ya. Jadi sebetulnya tuh karena saya peneliti, apa yang terjadi di lapangan. Nah, saya teliti dulu, berapa sih luas sebenarnya? Setelah saya telusuri, dua kecamatan saja yang sudah dibebaskan itu Teluk Naga dan Kosambi, itu sudah 35 km panjangnya jalan. Nah, kalau sampai ke Serang, nggak mungkin kurang 80 km, dan itu pinggir pantai semua. Logikanya, 80 km dikali 15 km lebarnya, kira-kira, maka lebih 100 ribu hektar dong. Ini orang makin saya dengar tuh makin kelihatan tingkat intelektualnya, teman-teman ya. Jadi dia bilang kalau orang ada pengembang yang mengembangkan makin lama makin gede, makin lama makin gede, kita patut curigai. Gua mau tahu sih di jajaran dunia ini ya, dulu itu dunia ini apa? Apakah ada kota? Kagak. Dunia ini dulunya kebanyakan desa, hutan ya. Terus kalau ada pengembang mengembangkan, menggusur, ya mau membuat sebuah wilayah itu jadi maju di situ, apakah selalu harus patut dicurigai? Ya kagak lah. Sini ya. Jadi ini orang sangat aneh sekali ya. Saya nggak tahu nih, mungkin dia ada dendam terhadap Pantai Dakapuk, atau mungkin ya teman-teman ya, saya duga dia bikin konten ini untuk memeras Pantai Dakapuk. Bisa aja dia bikin konten yang jelek, konten yang merugikan, konten yang mencemarkan, sehingga dia dipanggil sama Pantai Dakapuk untuk, yaudah nih gue kasih lu duit untuk diem gitu ya. Maksudnya dia mau memeras gitu loh, ya kan. Kalau lu kagak mau kasih gue duit, gue teriak-teriakin terus lu gak bisa jualan loh. Mungkin aja ya, kita lanjut teman-teman. Ya, lebih 100 ribu hektar. Supaya publik paham, Singapura tuh luasnya hanya 77 ribu hektar. Jakarta tuh 66 ribu hektar. Jakarta, ya. Kemudian pantai apa namanya kota negara, daerah intinya 56 ribu hektar. Ini lebih luas dari Singapura. Nah, lebih luar dari Singapura dan posisinya jauh lebih ini dari Singapura karena dia menghadapi laut bebas yang sangat panjang, itu 100 km. Nah, yang kedua, yang saya heran kenapa pemerintah betul-betul memberikan izin, ini pemerintah ya, memberikan izin, kok bisa sih pantai menjadi milik privat? Nah, pantai milik privat. Nah, di sini udah mulai ngawur teman-teman ya. Pantai menjadi milik privat ini sudah menjadi perdebatan reklamasi ya. Saya mengikuti itu dari zaman beberapa tahun yang lalu. Jadi dari zaman Anies, dari zamannya si Ahok itu ya, itu sudah menjadi perdebatan. Dan yang saya tahu ya, reklamasi pantai ini bukan hanya pik, teman-teman, tapi dia ini ngomongin ya ceritanya pik terus kalau kita lihat ya. Ya kalau kita lihat tuh bukan hanya pik, teman-teman. Agung Podomoro pun juga masuk di situ. Ya, pengembang-pengembang lain juga masuk di situ ya. Jadi ini kalau kita lihat cara dia ngomong ini sudah ada tendensi sih teman-teman ya. Gini teman-teman ya, saya mau kasih tahu. Saya bukannya takut sama yang punya pik. Saya bukannya lawyer yang punya pik ya, nggak ada ya. Hotman Paris pun sudah mengkonfirmasi dia ngejekin saya. Alvin berusaha masuk ke Sembilan Naga, nggak bisa katanya, nggak bisa jadi lawyernya. Berarti dia tahu saya bukan lawyer Sembilan Naga, teman-teman ya. Tapi apakah saya membela PIK? Bukan. Saya bukan membela PIK, teman-teman. Saya melihat bagaimana makna ya, lebih jauh nanti dari video-video dia. Nanti kita akan telusuri lagi video-videonya, teman-teman ya. Kalau kita biarkan ini, akan ada tendensi apa? Rasisme, teman-teman. Jadi yang mereka serang ini bukan hanya PIK, teman-teman. Di dalam video ini, si Said Didu tuh berkali-kali ngomongin etnis tertentu. Yang ada nanti adalah kebencian terhadap masyarakat Indonesia, terhadap etnis tertentu, itu yang saya gak mau. Karena saya termasuk golongan etnis tertentu, teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman ya, pembelaan yang saya lakukan dalam video ini, bukan karena saya dibayar oleh PIK. Bukan karena saya takut oleh PIK. Bukan karena saya
jadi lawyernya Pik tidak ada, teman-teman. Tapi saya khawatir tata-kata, kalimat-kalimat, video-video yang dilantunkan oleh orang kayak begini ini ya bisa menyebabkan perpecahan ras di Indonesia. Ini kalau kita tahu tahun 95 98 itu apa? Etnis tertentu itulah yang jadi korban, teman-teman ya. Dan saya tidak mau itu. Saya tidak mau. Jadi kalau saya melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang seolah-olah mereka ini mau memfitnah etnis tertentu, saya akan bela. Saya akan bela. Saya bukan hanya membela pribumi, saya bukan hanya membela Panji Gumilang ya yang muslim, tidak. Saya juga akan bela Kristen dan etnisiti saya kalau kita diganggu. Kita lanjut, teman-teman. Pantai milik privat. Kenapa saya katakan? Karena dipasarkan sangat nyata bahwa daerah-daerah pinggir laut itu pemilik rumah bisa langsung parkir kapalnya dekat rumahnya. Iya, sih gitu ya. Ya. Nah, itu yang mahal kali, 36 juta per meter. Nah, artinya ini ada rekayasa yang sangat tinggi bahwa ini memang sudah negara dalam negara, karena prinsipnya pantai itu nggak boleh sama sekali menjadi milik privat. Ya. Nah, yang menariknya lagi, ini lagi tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang sangat keji, teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia bilang pantai Dakapuk itu mahal, 36 juta per meter yang ada yang bisa parkir kapal. Teman-teman, di zaman sebelum PIK itu go publik dan PIK itu menanjak seperti sekarang, teman-teman ya. Kurang lebih ya sekitar 10 tahunan yang lalu atau lebih lah di situ, teman-teman ya. Saya sudah punya teman, saya punya saudara, saya punya keluarga yang udah tinggal di daerah sana, bukan di PIK-nya, teman-teman, tapi di Pantai Mutiara. Teman-teman tahu Pantai Mutiara itu adalah salah satu kawasan yang bisa dibilang eksklusif untuk orang-orang kaya. Dan saya punya seorang tante yang namanya Tante Susan, teman-teman ya. Jadi Tante Susan ini teman baik mama saya panggilnya tante di sana. Suaminya namanya Ahok juga, tapi bukan Ahok BTP ya, teman-teman ya. Dia punya diskotik, teman-teman. Diskotik. Dia punya Olimpik, teman-teman. Dia punya Mile, teman-teman ya. Jadi dia ini adalah pengusaha kelas malam, pengusaha hiburan malam, teman-teman. Nah, teman-teman tahu rumahnya di Pantai Mutiara itu sangatlah gede. Dan di belakangnya juga ada kapal. Jadi sebelum PIK ada pun pemerintah sudah memberikan izin untuk kapal itu melabuh di belakang rumahnya dia. Karena memang ada private, memang ada private deck di situ, dan itu diperbolehkan. Jadi ini saya heran sama orang-orang yang kayak begini ya, yang mungkin saya duga dengki hatinya. Dia seolah-olah membela orang miskin, tapi dia menjelek-jelekkan orang kaya. Tapi dia akan membenturkan etnis tertentu. Ini yang bahaya, teman-teman ya. Ini yang bahaya. Saya nggak mau kejadian seperti 98 itu terjadi lagi. Kita harus mencegah, teman-teman ya. Karena kejadian 98 itu adalah ulah ya penghasut-penghasut ya bangsa situ. Kita lanjut, teman-teman. Itu kan bantaran sungai, puluhan bantaran sungai yang mengalir ke wilayah itu. Itu juga menjadi wilayah privat. Padahal bantaran sungai itu milik negara. Artinya keterlibatan pemerintah menyerahkan kewenangannya mengeluarkan hak rakyat berupa pantai dan bantaran sungai itu sudah diserahkan negara kepada pengembang. Jadi ini suatu rancangan yang terbayang oleh saya, Mas Herzu, pas datang saya ke sana. Kok ada apartemen, perkiraan saya itu 10 tower, itu Sungai Tahang. Sungai Tahang itu di Teluk Naga, orang paham betul, itu daerah yang dulu terpencil sekali. Ya, ya. Nah, itu ada 10 tower di situ. Perkiraan saya, satu tower itu nggak mungkin kurang dari 1.000 apartemen. Kalau 10 tower, 10.000. Terus siapa yang tinggal di situ? Sampai sekarang saya bertanya. Lewat mana dia masuk? Karena sekarang, itu daerah tertutup. Ya. Nah, oke, teman-teman, kita lihat di sini ya cara ngomongnya dia di sini. Cara ngomong dia tuh menghasut dan selalu negatif.
ini adalah salah satu contoh podcast ya teman-teman ya, yang gak objektif. Podcast itu harusnya objektif, ada dua belah pihak, satu. Kedua, membahas kelebihan dan kekurangan. Setiap orang itu pasti ada kekurangan, tapi setiap orang itu ada kelebihan teman-teman ya. Jadi gak bisa dia ngomong seperti ini, jelek, 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 asumsi jelek, pemikiran jelek. Ya orang yang nonton kayak begini nih jadi orang yang berasumsi jelek nantinya. Ya. Kalau kita lihat dia bilang ada 10.000 orang, dia gak tahu siapa penghuninya lah. Berarti lu kuper kalau lu gak tahu siapa penghuninya. Gua aja tahu salah satu penghuninya waktu itu Om Polos. Teman-teman tahu Om Polos? Itu orang pribumi di situ, tinggal di situ juga. Ya, bisa enggak mesti etnis Chinese juga di situ. Etnis pribumi juga bisa. Yang penting lu punya duit dan beli. Terus dia tanya, "Masuknya dari mana?" Lah, masuknya dari mana? Masa lu enggak tahu masuk ke peak dari mana? Lu masuk dari peak 1, dari peak 1 lu tembus ke peak 2, baru lu ke apartemen itu. Itu hal sesuatu hal yang normal, Bos, ya. Terus dia bilang, "Wah, ada kapal di belakangnya. Itu berarti orang Cina, pengembang." Kagak, enggak mesti begitu. Saya ini udah beberapa kali ke Indramayu kemarin, teman-teman, ya. Indramayu itu saya lihat di jalanan-jalanannya, di tol-tolnya itu, pinggirnya di kiri itu ada rumah-rumah, ada banyak rumah-rumah, banyak toko-toko, banyak bangunan yang di mana di situ ada laut langsung, teman-teman, laut lepas. Ya. Termasuk salah satu punya Panji Gumilang, teman-teman, ya. Saya sudah tunjukkan fotonya di mana di dalam Panji Gumilang itu, di dalam bangunan dia punya kapal yang gede banget. Ya, kapal buat nangkap ikan. Di situ bisa aja tuh bisa punya izin tuh. Jadi yang diizinkan pemerintah tuh bukan cuma Cina. Ya. Bukan cuma Cina. Pribumi juga punya izin nangkap-nangkap ikan. Lu ke Pangandaran, lu kemana juga di sana-sana yang dekat-dekat rumah yang dia bangun dekat laut, di situ juga udah langsung ada kapalnya. Ini mah orang kuper banget, ya kan? Gue bingung ini orang nih, lu sekolah nggak sih? Sekolah nggak sih manusia merdeka? Lu merdeka dari mana? Nggak, lu masih belum merdeka dari kebodohan nih kalau saya lihat begini. Kita lanjut teman-teman. Yang tinggal di situ sekarang. Nah pertanyaan kedua, rumah-rumah yang mahal ini siapa sih yang mampu beli dengan harga 10 miliar? Artinya ini pembelinya siapa? Nah, akhirnya saya muncul dugaan, oh ini kira-kira ada suatu rencana mendirikan negara di Indonesia. Perkiraan saya. Kenapa? Yang menguasai lahan sangat luas, kira-kira hanya dihuni oleh etnis tertentu. Dan nah, lagi? Ya kemampuan. Etnis tertentu lagi, etnis tertentu lagi, etnis tertentu lagi di situ. Dia bilang dia bingung. Ada lahan dibangun harganya 10 miliar lebih. Di situ ya. Dia bilang 10 miliar lebih siapa yang mampu beli? Jadi pemikiran dia yang mampu belinya ya etnis tertentu, etnis Cina nih, etnis Chinese. Kalau etnis pribumi itu gak mampu beli. Di sini aja dia udah tolol kalau menurut saya. Eh banyak etnis tertentu ya yang lebih miskin daripada etnis pribumi. Lu ke Pondok Indah tuh, datang lihat ke Pondok Indah. Rumah mentro-mentro, menteri-menteri, ya. Itu rumah menteri-menteri gede-gede, mega-mega. Lu ke Kemang, lu ke Kemang, lu ke Menteng. Tuh lu lihat rumah Menteng tuh, ya kan? Menteng siapa di Menteng? Tuh, Megawati di Menteng tuh. Lu lihat rumahnya Megawati, gede nggak? Di atas 10 miliar nggak? Waduh, kalau kayak begini kan ngomongnya kan rasis-rasis banget gitu. Ya kan? Etnis tertentu. Pik etnis tertentu. Lah, lu buat Menteng, Menteng kalau gue bilang etnis tertentu kok sebagian besar di situ pribumi. Kok nggak pernah jadi polemik? Pribumi punya sebuah tempat tertentu. Pondok Indah. Pondok Indah itu 90% itu pribumi, Bos, di situ. Ya, orang-orang kaya lama, pejabat-pejabat pribumi di situ. Ya, nggak pernah ada polemik tuh. Kita nggak pernah bilang, oh kenapa di Pondok Indah itu etnik tertentu. Ini selalu di etnik tertentu. Di atas 10M aja lu udah bingung. Ya kan? Ya oke lah, lu kalau mau bergaul dengan golongan menengah ke bawah, ya, golongan yang cuma mampu beli rumah 100 juta, 200 juta, oke. Kalau lu bergaul dengan golongan bawah dan lu ngelihat ada golongan yang bisa beli rumah 10M, lu udah wah di situ ya.
itu berarti ya wawasan lu tuh belum terbuka. Kalau wawasan terbuka kayak gua ini bergaul golongan ke bawah juga ada. Gua pernah tinggal di rumah yang petak 60 meter tuh juga gua pernah ya. Rumah 60 juta tuh di Citra Jonggol tuh. Ya gua pernah Citra Indah Jonggol itu pernah 60 juta ya. Tinggal di rumah situ sangat kecil sekali. Tapi gua juga pernah ya kan tinggal di rumah si Frankie. Contoh kayak di mana? Bukit Gading Villa. Ya, rumahnya yang ratusan miliar di situ. Ya kita harus punya wawasan. Ya kalau lu bilang 10M aja lu udah wah di pik, lu lihat dong Pondok Indah. Pondok Indah itu kalau pik luasnya 400 meter, 200 meter, gua kan udah periksa pik. Tadinya kan saya mau beli rumah juga di situ. Saya lagi menentukan nih antara mau beli rumah baru di pik atau di BSD, teman-teman ya. Di pik itu rumah yang mewah-mewah yang bahkan lebih mewah dari yang si siapa namanya si Said Didu ngomong itu bukan 10 miliar teman-teman, 24 miliar yang saya lihat ya di Gulf Island teman-teman. Gulf Island itu luasnya cuma sekitar 200-300an meter tanah ya, bangunan 400 meter teman-teman ya, itu udah 24 miliar luas di sana ya, harga di sana udah 24 miliar lebih dari yang 10 miliar ya, dan itu pun masih lebih murah daripada Pondok Indah. Saya lihat di TikTok nih teman-teman, rumah Pondok Indah. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita harus ada perbandingan, jangan mau digoblokin sama orang tolong. So, today, ya. Apa namanya? Kita jangan mau dibodohin sama orang tolong. Nih, saya kasih lihat teman nih. Rumah di Pondok Indah nih. Pondok Indah nih, rumah ya. Kita lihat. Rumah 29 miliar di Pondok Indah, basementnya bisa buat main futsal. Rumah 29 miliar di Pondok Indah ini kecil nih teman-teman ya. Kita lihat lagi yang lain nih, rumah yang lain. Rumah 270 miliar ini teman-teman, Pondok Indah. Tuh. 270 miliar di Pondok Indah, ya. Ini lebih mewah dibanding Peak yang dia baru bangun. Ya, kita lihat lagi teman-teman di sini. Masa ada 270 miliar. Rumah 270 miliar. Udah ratusan di sana teman-teman ya. Masih ingat enggak ada promotor musik yang jadi kita tuh jangan mau digoblokin sama orang yang otaknya itu belum nyampe teman-teman. Nih, rumah lagi di Pondok Indah nih. Siapa nih udah kepengen banget ngebet ngeliat rumah sultannya satu ini. Mohon maaf ya guys, aku tuh kemarin-kemarin 48M ini teman-teman. Sempet nih hated buat kalian. Di Pondok Indah. Ya. Aku gak bakal kok bikin. Ini di Pondok Indah lagi itu, 48M teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, rumah yang dia bilang 10M itu di sana, itu sulit untuk dapat. Nih, rumah 240 miliar. Pondok Indah. Ya, kita slide lagi nih. Rumah 271 miliar, Bukit Golf, Pondok Indah. Ya. Di sini. Jadi kalau kita lihat teman-teman, rumah 110 miliar. Ini harga rumahnya 10 kali lipat, 20 kali lipatnya harga rumah di Peak. Ya, ngerti ya. Jadi ini orang kok ngomong picik banget. Gue heran ya. Bergaulnya sama tikus-tikus atau sama cacing nih, sampai nggak ngerti kayak gitu. Kita lanjut teman-teman. Ya kan? Ya kemampuan daya belinya ya. Ya kan daya belinya. Etnis tertentu yang daya belinya tinggi ini bisa saja bukan orang Indonesia. Oke. Okay. Ngomong lagi sekarang, etnis tertentu yang daya belinya tinggi bisa jadi bukan orang Indonesia. Bisa jadi. Jadi asumsi lagi. Jadi dia melihat sebuah fakta kecil, di situ harga rumahnya 19 miliar, ya kan? Lalu dia cantumkan dengan asumsi dia, bisa jadi ini etnis tertentu, dan etnis tertentunya bukan orang Indonesia di situ. Kalau orang Indonesia, bukan orang Indonesia beli di Indonesia, ini apakah bisa? Ya, otak kok kayaknya kagak dipakai. Gue heran-heran ini benar-benar. Ya, heran-heran ini. Dari zaman dulu juga, jangankan kalau etnis tertentu atau orang luar yang bukan orang Indonesia tuh, lebih banyak bukan beli di Peak, bos. Beli di Pondok Indah, bos, di Kemang tuh. Banyak pejabat-pejabat luar. Itu banyak yang beli, orang-orang asing. Oke, lanjut.
Oke. Nah, jadi pikiran saya setelah berhasil membebaskan lahan sekian rumah, dirubah menjadi PSN untuk membuldoser semua aturan yang menghalangi, telah terisi nanti tidak tertutup kemungkinan dia melobi pemerintahan pusat untuk mendapatkan keistimewaan dalam berbagai hal. Iya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sekarang, ya, sekarang aja sudah ya, dengan PSN itu kan mereka istimewa banget kan, udah kan? Ya, jadi maksud saya... Ini lagi orang-orang yang kayak begini ya, gini ya, orang picik ya teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman, bahwa PSN atau yang namanya Proyek Strategik Nasional itu sudah ada sejak zaman sebelum Jokowi, teman-teman. Sudah ada sejak zaman sebelum Jokowi. Dan bukan hanya PIK. Bukan hanya PIK. Bukan hanya BSD. PIK juga, BSD juga, tapi bukan hanya mereka berdua. Ada belasan puluhan ya proyek strategik nasional lainnya, developer lainnya yang juga masuk di situ. Aduh, ini tendensius banget ini. Bisa saja menyatakan, oke, berikan kami daerah khusus seperti Aceh sama Papua. Bisa terjadi, awalnya. Nah, menuju, oke, berikan kami merdeka. Dan itu ya kalau dia ngomong kayak begitu, lo gak usah jauh-jauh. Gak usah yang PIK yang belum terjadi di daerah khusus. Mana ada daerah khusus PIK? Belum ada teman-teman ya. Daerah khusus BSD itu juga gak ada. Ya, yang ada tuh daerah khusus ibu kota Yogyakarta itu ada tuh Jogja tuh. Jogja daerah khusus, Solo daerah khusus. Ya, kalau lu ngomong kayak begini, ya kan. Jogja dari dulu juga dia udah excluded, udah eksklusif. Kenapa dia gak memerdekakan diri aja? Kan bisa juga doh di situ, apakah itu etnis tertentu juga orang Jawa di sana ya ngomongnya ini, dia ini tuh kelihatan banget ya teman-temannya. Kalau saya melihat orang ini adalah tipe orang yang sakit hati nih, kelihatannya sama orang-orang Cina ya, keturunan Cina minoritas, karena yang dia bawa minoritas tertentu, etnis tertentu, etnis tertentu, etnis tertentu, etnis tertentu terus tanpa melihat etnisnya sendiri di situ ya. Ini kasihan orang yang kayak begini teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Dan itu sangat memungkinkan gitu loh. Nah, ya. Ini tidak ya, sensitifnya saya Mas Ersu, sensitivitas nasionalisme saya bangkit melihat ini. Ya. Kebetulan Bapak saya berarti nasionalisme dia bangkit melihat ini. Aduh, kalau lu punya nasionalisme lu bangkit melihat ini ke Indonesia, lu jangan di sini. Lu ke Papua tuh. Ah, ada OPM-OPM tuh, Operasi Papua Merdeka. Nah, itu yang sekarang benar-benar lagi mau memerdekakan diri dari Indonesia. Itu yang sekarang memang lagi dia mau memisahkan diri dari Indonesia. Kalau lu nasionalisme, lu di garis depan sana, gua kasih lu bambu runcing lu satu, lu perang di sana. Ah, bacot aja lu. Ah, ini yang kayak begini-begini ini bikin gua sewot, teman-teman. Kemerdekaan jadi agak-agak darahnya masih ada di saya. Nah, tidak mungkin kalau ini hanya bisnis murni, Mas Ersu. Masa sih ada bisnis murni yang pasarnya kita tahu bahwa memasarkan rumah semacam itu bukan pekerjaan gampang. Ya kan? Atau bisa juga, apakah ini... Pasarnya memasarkan tidak gampang. 19M nggak gampang. Ya benar, 19M nggak gampang. Terus Pondok Indah gimana yang 200-an miliar? Lebih gak gampang lagi dong. Kok kejual aja tuh rumahnya terhuni semua tuh? Ampun deh orang kayak begini. Tempat pencucian uang. Langsung dibilang lagi, tempat pencucian uang. Bos, pencucian uang itu harus ada predikat krimnya. Harus ada tindak pidana asalnya. Gak bisa ujuk-ujuk langsung tindak pidana secondary-nya, pencucian uangnya. Apa yang dilakukan di situ, ya kan? Apakah di situ ada perjudian? Kagak. Apakah ada pelacuran? Kagak. Itu komplek mewah kok. Ini ngomongnya tuh ngebacotnya gampang banget ini. Ini jahat loh. Saya kalau jadi PIK nih ya, sorry ya, kalau saya jadi PIK nih, gue udah laporin polisi, gue seret ini dia. Kenapa? Yang dia ngomong itu ngerusak. Seolah-olah ngerusak kawasan gue. Kalau gue yang punya PIK gitu kan. Karena kenapa? Dibilang tempat pencucian uang. Berarti secara gak langsung, Pantai Indah Kapuk itu menurut dia nih, menurut si Said Didu, adalah tempat
kejahatan dilakukan. Wah, kejem banget ini, benar-benar. Sorry teman-teman, ini kalau menurut saya ya, sudah fitnah yang sangat kejam sekali. Kita lanjut teman-teman. Judi online? Judi online lagi? Macam-macam. Kita nggak tahu. Ini nah, kalau lu nggak tahu, kenapa lu sebut? Lu nggak tahu, udah bilang gua nggak tahu, tapi disebut. Nah sekalian aja lu bilang pelacuran, pembunuhan terjadi di situ, ya, perjinahan di situ, semuanya lu taruh di situ, terorisme di situ, teroris, ya. Tuh teroris-teroris yang jenggotnya panjang-panjang di situ semua, dipik semua itu, semua yang jelek-jelek di sana. Gila ini orang bener-bener, ampun. Ini cara dia ngomong ini saya nggak suka. Teman-teman lihat dari tadi selalu etnis tertentu, etnis tertentu, etnis tertentu, etnis tertentu, etnis tertentu. Wah, sadis ini. Bapak, ini bukan skenario besar. Saya enggak ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya inginkan, kenapa seluruh aparat itu betul-betul sudah menjadi centeng daripada pengembang. Yang menggusur rakyat, yang saya pikir Pak publik paham betul bagaimana rakyat. Kalau masalah aparat sudah menjadi centeng pengembang, itu bukan hanya satu pengembang, itu seluruh pengembang. Ya, gua ini lawyer, saya ini setiap hari mendapatkan kasus mafia tanah, di mana aparat digunakan oleh pengembang untuk menggusur. Bukan hanya di wilayah Indonesia, teman-teman. Ya, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua itu semua terjadi. Ya. Itu terjadi secara umum, bukan hanya etnis tertentu dan bukan hanya di PIK. Ya, ini kalau saya lihat ini teman-teman, ya, dia tuh nyerang PIK itu benar-benar secara spesifik teman-teman ya. Ini kita nggak tahu ada apa, tapi saya nggak masalah tentang dia nyerang PIK. Ya, yang menjadi masalah bagi saya, dia menyebut PIK ini dengan sebutan etnis tertentu. Jadi secara nggak langsung, yang dia serang ini adalah dia menyebarkan kebencian, ya, perpecahan ya dan perselisihan antara etnis. Ini yang saya nggak mau teman-teman ya, karena persoalan tentang SARA itu, suku, agama, ras, dan antar golongan itu sangatlah sensitif teman-teman. Kita lanjut. Bisa digusir dengan harga 35.000 sampai 50.000 rupiah dan dia jual 36 juta rupiah per meter. Nah saya kasih hitungan gini Mas Heru, kalau kompleks perumahan itu kan, kompleks seperti itu kan hanya kira-kira 60% yang bisa dijual. 40% itu pasum dan pasar. Jadi kalau mau menjual 1 meter, maka dia harus membeli 1,4 meter. Membebaskan tuan lain, maka dia bisa jual 1 meter. Oke? Okay? Kalau 1,4 meter, saya hitungkan saja modalnya, Mas Yersu ya. Artinya, kalau 50.000, kalau 1,4 kan berarti 88.000 kan? Modalnya untuk menjual 1 meter. Oke? Okay? Oke, okay, sebulatkan 100.000 deh. Oke? Okay? 100.000. Saya menghitung kira-kira biaya pematangan tanah dan bangun pasum 2 juta per meter. Ini ya modalnya 2,1 juta dong per meter pengembang. Oke, okay, saya menghitung lagi. 2,1 juta, 10 tahun baru laku. Saya anggap cost of money-nya 10% setahun. Maka 100% dong, berarti modalnya 4,2 juta loh. Mas, sudah saya masukkan kosongan. Nah, kenapa dijual sampai 36 juta? Kalau dia 36 juta, harusnya dia beli dari rakyat minimal 7,5 juta per meter. Kalau dia mau jual 36 juta. Nah, ini ya, jadi asumsi orang bisnis yang plotok itu ya kayak begini teman-teman. Ya. Orang peletok. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita dengar tadi dia punya ngomongan, dia mengilustrasikan seolah-olah dia jadi developer. Kalau dia jadi developer, dia akan beli tanah itu lebih tinggi, ya kan? Terus kata dia harusnya tanah itu dibeli dari warga 7,5 juta. Tadi kita dengar ya yang terakhir, 7,5 juta. Itu tanah yang belum dibebasin masih banyak kok. Tanah yang belum dibebasin masih banyak. Kalau memang si Said Didu itu segitu pintar, lu jadi developer aja. Lu beli dong itu tanah 7,5 juta. Lu mau gak? Sekarang tanah yang bisa lu beli dengan harga 30.000, lu bilang harusnya dibeli 7,5 juta. Siapa yang mau beli 7,5 juta? Ya, harga tanah itu berdasarkan dari harga supply dan demand di lapangan.
di lapangan itu orang mau jualnya berapa. Kalau masih banyak orang mau jual dengan harga 100.000, lu bilang harga tanah lu 2 juta juga gak ada yang mau beli. Aduh, ini orang bener-bener. Terus dia bilang, oh, kos untuk membangun, kalau 10% dari harga tanah, harga tanahnya 2 juta, maka 200.000. Ya gak bisa begitu. Lu mau membangunnya itu, lu membangun kelas apa? Kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, atau kelas menengah? Itu beda. Ya, kalau lu membangun kelas bawah, ya gak perlu ada mall, gak perlu ada jalan tol, di situ bisa. Tapi kalau lu mau membangun kelas menengah ke atas, itu lu harus udah bangun super blok. Udah ada apartemen, mall di situ ya, perkantoran, jalan tol, rumah sakit, sekolah, itu harus lengkap fasilitasnya, bos. Dan itu cost money nggak bisa cuma 10%. Ya tolong teman-teman ya, tolong teman-teman yang saya cintai, bukan hanya sesama Chinese, tetapi juga pribumi yang saya cintai ya. Janganlah Anda bisa sampai tergiur ya, janganlah sampai Anda bisa dimanipulasi nih oleh pencucian otak yang kayak begini nih ya. Ini sama, hampir sama nih dengan nabi palsu nih ya. Seolah-olah dia bantu bela rakyat, tapi sebenarnya mereka enggak membela rakyat. Dia mencari kesempatan dan kesempitan membenturkan antara kekuatan masyarakat dengan kekuatan pengembang. Sehingga pengembang itu bisnisnya terganggu. Sehingga masyarakat pun juga menjadi tidak tentram hatinya. Gak tentram dong, dia pikir. Dia kemarin baru jual misalnya tanahnya 100.000, dibilang harga tanahnya harusnya 7.5 juta. Orang kan pasti berasa apa? Bocengli. Berasa, waduh kok harusnya 7.5 juta, kenapa cuma 100.000 nih? Dia kesel. Akhirnya dia berantem sama pengembang di situ ya. Ini yang jangan teman-teman ya. Jadi harga jual beli itu sebenarnya nanti berdasarkan harga kalian kesepakatan dengan pengembang. Kalau Anda sudah oke deal sama pengembang jual 20.000 kayak 1.000 perak kayak, kalau lu udah deal ya sudah, itu udah kesepakatan. Tapi kalau Anda tidak mau ya jangan dijual. Kalau menurut Anda itu 7 juta ya lu enggak usah jual dulu, tunggu aja nanti di situ ya. Mana ada sih? Kadang-kadang saya dengar orang tuh ngomong tuh enak. Waduh, pengembang tuh beli lah masih ketika masih rawa. Murah ketika masih rawa dia beli 20-30.000. Sekarang sudah jadi itu peak 2 ya, udah ada rumah sakit, udah ada apa segala, dia jual 36 juta. Ya normal, bos. Kalau gua balik nih, gua mau jualan ke lu, gua pengembang. Tanahnya masih tanah rawa. Gua enggak mau jual 20.000. Gua jual 36 juta. Lu mau beli enggak? Masyarakat nih, gue mau jual tanah. Tanah apa? Tanah rawa. Berapa? 36 juta. Mau jual tanah apa? Tanah rawa 7.5 juta. Mana ada mau orang tanah rawa 7.5 juta, bos. Gue punya tanah tuh di Bekasi tuh. Ya, gue punya tanah di Bekasi. Pinggir jalan, boulevard, pinggir jalan. NGOP-nya udah belasan juta, bos. Gue cuma mau jual 3 juta deh. 3 juta tuh di bawah tanah rawa 7.5 juta. Ada yang mau beli gak? Kalau ada yang mau beli, kontak gue. Ya. Itu di pinggir jalan itu untuk bikin ruko. Saya mau jual murah itu, ya kan 6 juta, 3 juta deh saya jualin 6 juta deh. Ya kan? Sekarang harganya udah belasan juta, saya jual setengah harga deh. 6 juta di bawah 7.5 juta doang tadi dia bilang tuh tanah-tanah rawa harusnya 7.5 juta dibeli sama pik, ya kan? Orang kalau ada pilihan tanah rawa 6.5 juta, tanah rawa 7.5 juta, tanah di Bekasi yang udah ada pinggir jalan 6 juta, orang harusnya beli yang di sini dong. Jadi nih teman-teman ya, jangan terhasut ya omongan orang-orang seperti ini teman-teman. Yang tujuannya hanya membuat hati kita tidak tentram, memecah belah bangsa teman-teman ya, dan memeras pengusaha-pengusaha tinggi teman-teman. Kita lanjut teman-teman. 36 juta. Searching dulu. Nanti. Tapi yang terlalu berdua cuma di bawah tapi beli 13 tahun. Ya, jadi kita lihat nih video ini, Said Didu ini di ini ya teman-teman ya. Video Said Didu ini ada di
video saya Tidu ini ada di Hersubeno, Hersubeno Point di sini teman-teman. Ya. Saya sangat khawatir PIK 2 bisa lepas dari NKRI, dia bilang, seperti Singapura. Jadi judulnya itu teman-teman. Ya, jadi judulnya aja tuh sudah asumtif dan sudah negatif teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Ada di Tangerang satu masuk Seram, yaitu Tanara, kampungnya Ma'ruf Amin. Di Papres ya. Kampungnya Ma'ruf Amin dari situ. Tapi Ma'ruf Amin juga diam aja. Nah sekarang pertanyaan saya, kok kita diam? Nah, jadi ditetapkan judul semua, terus Mas Hersu sudah ditetapkan, maka tidak boleh ada jual beli di wilayah 9 kecamatan tersebut kecuali kepada pengembang PIK 2. Dan jadi dibilang di sini tidak. Warga menjerit nih pada karena dipaksa digusur ya. Dengan harga yang ditetapkan. Nah, dan itu camat apa itu semua. Nah, sekarang setelah itu pengembang-pengembang kecil yang pernah membebaskan lahan dulu dapat izin untuk membangun rumah kecil tipe 21 apa segala. Sekarang dia sudah bebaskan dengan dulu membebaskan 200 sampai 300 ribu per meter. Jadi dibilang selain rumah masyarakat, ya PIK itu juga membebaskan pengembang-pengembang kecil katanya. Kita lanjutin lagi teman-teman. Pemda menyatakan izin Anda tidak bisa keluar lagi karena itu sudah wilayah Pantai Indah Papua. Oke. Maka dia harus menjual juga si pengembang ini. Jadi kalau teman-teman mau membangun nih, punya modal gede, mau bangun super blok kayak kota gitu. Mau gak kira-kira di tengah kota Anda ini dibangun ada pengembang kecil ya yang bangun warung gubuk? Ya, tentu aja nggak mau lah. Ini orang nggak ada logikanya sama sekali. Kalau dia biarkan pengembang kecil bangun di situ, jadilah warna-warni teman-teman ya. Aduh. Buat tanahnya yang bisa 100 hektar, 200 hektar dengan harga? Harganya murah. Mas Heru tahu paham bahwa di wilayah ini banyak bekas pejabat, banyak orang kaya yang punya tanah luas. Ada bekas petinggi coklat yang punya restoran ini. Ada peternakan yang mengenai. Itu sekarang itu semua dulu di lobi. Saya nggak tahu harganya berapa supaya melepaskan tanahnya. Pejabat-pejabat Tangerang, kepala dinas segala, semua melepaskan tanahnya. Akhirnya, saya yakin cuma negosiasi tertentu. Akhirnya tinggal rakyat yang berhadapan dengan semua. Oke, jadi asumsi dia adalah seluruh pejabat, seluruh aparat penegak hukum, petinggi coklat, itu dulu punya tanah di situ, dijual. Ya terus apa urusannya kalau dijual, dia suka rela. Buktinya gak ada yang teriak tuh. Tadi dia bilang Wapres digusur juga. Lah Wapresnya juga mau di situ. Kalau Wapresnya gak mau kan dia bisa teriak dong, dia bisa perintahkan dong ya. Jadi lucu sekali nih orang nih. Jadi menyebarkan tuh kebencian dan negativitas di sini. Saya menggambarkan rakyat 9 kecamatan itu bagaikan rusa yang dikepung oleh binatang buas, harimau, singa, hyena, buaya. Itu mengancam mereka. Jadi kalau ada publik menyatakan kenapa rakyat tidak ada yang berteriak? Enggak usah berteriak. Anda tidak mau menjual saja maka akan datang. Anda tidak menjual saya akan datang oleh preman dan lain-lain. Nah, sekarang orang bilang kenapa tidak mengawasi rakyat? Saya tidak mau rakyat jadi korban. Saya ketemu mereka, tapi saya tidak mau wawancara mereka. Ada wawancara saya pasti saya tutup wajahnya, karena saya tahu bapak ini akan menjadi bahaya buat mereka. Itulah saya bilang. Nah, jadi dia bilang dia mau mewawancarai warga, teman-teman ya. Mau wawancarai warga, jadi warga-warga itu seolah-olah merasa ditekan, teman-teman ya. Tapi saya sendiri pun ya di dalam beberapa kesempatan saya turun, teman-teman ya, ke lokasi di sana, lokasi pembebasan demi membuat konten ini, teman-teman. Dan saya memvideokan ya beberapa kesaksian warga yang nanti teman-teman bisa dengar sendiri di akhir video ini ya. Jadi yang namanya berita itu atau fakta itu harus ada pembanding. Gak bisa satu pihak dia bilang seperti ini, kita gak tahu. Yang bersaksi ini bisa aja neneknya dia kah, atau selingkuhannya dia ya, yang sudah disetel, kita gak tahu teman-teman ya. Tapi kita harus fair.
ya, dari sana gimana, dan yang dari saya seperti apa. Jadi kita bisa lihat nih, karena ini orang ngomonginnya tuh sangat jelek, sangat merusak sekali. Jadi saya merasa terganggu, teman-teman ya. Saya merasa terganggu di sini. Kita lanjut, teman-teman. Nah, inilah saya ingin menjadi saksi sejarah. Mudah-mudahan dugaan saya bahwa akan terbentuk negara di negara Republik Indonesia. Itu saya tidak mau itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, maka saya saksi sejarah ya, bahwa membentuk negara di suatu negara adalah mekanismenya adalah mekanisme PSN PIK 2. Itu bisa terjadi. Maka kalau itu terjadi, maka ini bisa terjadi di Makassar, bisa terjadi di Medan, bisa terjadi di Surabaya. Oke, tadi kita dengar teman-teman ya, ngomongan yang kayak begitu tuh, kalau kita lama-lama dengar, bikin otak kita jadi bodoh. Bikin otak kita jadi tumpul. Buat teman-teman masyarakat Indonesia, saya yakin lah, mayoritas mungkin 80% dari kalian gak pernah keluar negeri. Ya, banyak dari kalian tuh gak pernah keluar negeri. Saya ini yang sudah sering keluar negeri, teman-teman ya. Ke Jepang, ke Hong Kong, ke Amerika, ya, name it lah, gitu. Nah, kalau dia beranggapan bahwa yang terjadi sama PIK adalah ingin membuat negara dalam negara, saya nggak setuju, teman-teman. Kalau saya melihat bahwa PIK ini, ya, terjadinya ada kota di dalam kota ini, adalah sama seperti yang terjadi di Amerika. Kalau teman-teman pergi ke Amerika, di sana, ya, kita lihat ambil kota gede. Mana? San Francisco, gede kan? San Francisco itu sebagai kota besar, di situ dia ada kota di dalam kota lagi. Jadi dia ada peak-nya nih, kotanya ya. Kotanya itu namanya Chinatown, dinamain Chinatown daerah tersebut. Ya, kayak kalau di sini peak 2, di sana Chinatown-nya ya. Yang dimana kalau kita lihat kiri kanan, walaupun di Amerika nih, bangunannya bangunan Cina, teman-teman. Bangunan-bangunannya tuh bangunan-bangunan kayak wihara Cina, warna-warnanya juga merah. Terus ada tulisan-tulisan Cina di situ ya. Teman-teman di situ ya. Jadi itulah Chinatown. Terletak di daerah Berkeley, daerah Oakland. Oakland itu Chinatown-Chinatown di situ ya. Dan bukan hanya San Francisco. Los Angeles. Los Angeles pun juga ada Chinatown-nya ya. Daerah mana? Jalan Alhambra di situ, teman-teman ya. Alhambra itu Chinese food semua itu. Ya, Atlantic Avenue. Dimsa, mau cari kita dimsa, mau cari kita makanan-makanan Cina itu, bapau soma itu, gampang banget di situ. Karena kiri kanan is Chinatown. Tapi dia ada di mana? Di dalam kota besar Los Angeles, metropolitan Los Angeles. New York, hal yang sama, teman-teman. New York, di downtown New York itu ada yang namanya Chinatown-nya juga. Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau yang dia bilang, yo, sekarang ada di Jakarta, nanti takutnya di Makassar ada kayak begini, di mana ada kayak gini, it's normal. Sama aja kayak Indonesia ini mau menjadi kayak Amerika. Ya, di kota besarnya Indonesia adalah Jakarta, di sini kota besarnya adalah Los Angeles. Di sini ada Chinatown, ya. Ya, di sini ada Chinatown juga yang namanya PIK 2, ya normal lah. Nanti kalau di Maluku misalnya udah banyak keturunan Chinese etnis, China di situ bikin juga oke-oke aja. Dan ini bukan hanya satu, ya teman-teman ya, bukan hanya satu etnis. Kalau teman-teman lihat Singapura, itu sudah sebuah negara, sebuah kota. Di dalam Singapura itu ada negara, ada kotanya lagi, teman-teman. Dia ada Little India. Jadi kalau kalian lihat kiri kanan, makanannya India semua. Ya, wihara di situ ya. Tapi Chinatown juga ada. Singapura juga ada Chinatown-nya. Ada kota-kota Cina-nya juga sama. Itulah diversified ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman kita mau menjadi nasionalis. Jangan berpikiran sempit, janganlah Anda membenci ya etnis-etnis tertentu. Karena kami sebagai etnis tertentu sama seperti kalian. Ya. Kami sama seperti kalian. Kami adalah manusia, punya dosa. Kami juga mau hidup di situ, teman-teman ya. Kami juga sebagai manusia yang punya budaya, teman-teman ya. Dan kami juga cinta akan tanah air ini. Dan bahkan kalau diadu mungkin ya, saya berani adu. Ayo coba nasionalis saya adu sama saya. Kalau suatu saat ada orang yang menjajah Indonesia,
berani nggak saya hidup pegang bambu runcing berada di depan garis? Saya rasa dia nggak berani. Kalau saya berani, teman-teman, mati pun saya berikan buat Indonesia. Jadi teman-teman, inilah podcast saya tentang hari ini. Jadi biar teman-teman tahu, bukan hanya golongan Chinese dan bukan hanya Kristen yang saya rujak kalau dia nggak benar, kalau dia oknum, teman-teman. Ini contohnya Said Didu, ya, seorang pejabat dan seorang mantan pejabat dan seorang Muslim dan seorang pribumi, teman-teman, ya. Tapi saya sangat tidak setuju dengan apa yang dia katakan, sangat tidak setuju dengan podcastnya dia, dan saya merasa bahwa podcastnya dia ini adalah jenis podcast yang memecah belah bangsa. Jenis podcast yang merugikan masyarakat. Jenis podcast yang merugikan perekonomian Indonesia, teman-teman, ya. Oke, teman-teman. Jadi nggak semua orang juga, nggak semua orang Chinese mau kok dipik. Saya tadinya mau beli di sana, teman-teman. Karena saya berpikir, wah, banyak makanan Chinese enak di situ. Tapi saya mempertimbangkan dua hal lainnya, ya. Jadi kalau di ada plus minusnya lah. Saya berpikir antara mau beli di PIK atau beli di BSD. Nah, kalau dibeli di PIK, kita bisa melihat pemandangan laut bagus. Chinese-Chinese food-nya banyak di situ. Komunitas Chinese-nya memang dia di situ adalah komunitasnya mereka lah, karena tahunnya lah, ya. Tapi saya lebih suka di BSD, teman-teman. Karena BSD itu nggak ada bau amis laut, karena dia nggak dekat dari laut di situ, teman-teman, ya. Dan juga makanannya lebih diversified. Bukan cuma Chinese food. Pribumi food pun, Sunda food, Japanese food, ya. Ada juga. Dan saya suka juga, teman-teman. Kayak gudeg gitu saya suka, ya. Jadi makanya saya lebih memilih untuk berada di BSD, teman-teman. Oke? Baik, teman-teman. Saya harap jangan berpikiran buruk. Dan jangan berpikiran bahwa kita ini adalah bangsa yang harus dipecah belah, ya. Be smart. Oke, salam cerdas hukum.